waktu kita mengambil kita panggil human apa, human remain ini ada yang tinggal badan, ada yang kepala saja dan ada yang cebisan mengikut unit forensik, ada yang cebisan lebih kurang 200 lebih. Memakan masa untuk mendapatkan DNA-nya sehingga hari Senin. So saya di sini tadi sudah pun berjumpa dengan keluarga mangsa, waris-waris mangsa untuk menasihatkan supaya mereka tidak tunggu di berkaitan dengan unit forensik inilah. Pasal pihak petugas kimia, kemis telah pun memberitahu kita bahawa yang paling awal memang hari Senin. Tak bolehlah kata hari Ahad pasal terlalu banyak sangat untuk mengurus nak buat dia punya matching DNA dan juga persamaan dengan body-body yang lain itu yang kita jumpa. So ada apa-apa nak tanya saya? Kalau ada apa-apa Tan Sin, untuk tempoh sampai hari Isnin tu akan lengkap semua ke ataupun berpikir? Saya pun bagi tahu kalau ikut chemist yang buat ini, dia cakap paling awal Isnin kan, jadi boleh juga sampai Selasa paling awal kan. Tansi kata selepas selesai pemeriksaan itu jenazah remains ni akan dibawa ke kampung halaman masing-masing menggunakan kenderaan. Ya. Okey. Pihak Jabatan Agama Negeri Selangor, kita pun telah berbincang tadi, akan menguruskan dan permudahkan semua urusan dari segi mandinya mayat ini apabila dah habis semua DNA dah dapat tahulah. Dah di match semua daripada mandi, solat dan kereta jenazah pun telah disediakan sejumlah 10 biji, 10 buah. Dan pihak polis cuma akan escort daripada sini sehinggalah, kalau di Sungai Petani tu kita akan escort sampai Sungai Petani, border tu border punya escort. Dari sini daripada traffic dan kemudian kita akan minta MPV untuk escort di highway. Termasuk jugalah yang nak balik ke Pahang, nak ke bumi ke Pahang, yang nak ke bumi di sini dan Putrajaya, kita akan uruskan daripada pihak traffic. Dan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah memudahkan semua hal. Ya? Jadi keluarga tak perlu tunggu sini lah untuk... Keluarga tak perlu tunggu sini, nanti sakit pula. Dengan panas, dengan hujan, bagus tunggu dan kita akan call. Pihak hospital dan pihak kita ada sini, kita akan call. Bagi tahu, kita akan telefon, bagi tahu dah selesai, boleh datang untuk nak tengok ke apa ke. Nak semayangkan ke, insyaAllah. Ya? Kita akan uruskan. Tansi, untuk setakat hari ni akan ada apa-apa pergerakan keluar masuk ke ataupun apa tu keluar masuk? Daripada segi di Jabatan Forensik akan ada apa-apa pergerakan keluar masuk? Tak ada lah, dia buat postmortem lah, forensik buat postmortem kan. Apa yang kita dah dapat tu kita dah hantar pada Jabatan Kimia kan. Nah, yang Jabatan Kimia ni kita dah hantar untuk buat dia punya DNA, dia nak timbulkan DNA. Okey. Baik. Okay. Ada apa-apa? Okey. Mina tu pembersihan dah dilakukan sepenuhnya ke Tansi? Dah. Pukul 3 akan buka pintu, insyaAllah. Maksudnya pihak kita DVI tadi, CSI, polis juga dengan BSKU telah pun selesai dan akan buka konsesi, akan buka pihak konsesi akan buka pukul 3. Kena maklumkan begitu. Okey.